اسمك في قلبي محفوظ صاغته حروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini sengaja saya dokumentasikan kawan-kawan karena supaya lebih aman nanti saat dikirim, supaya ada catatan gitu kawan-kawan bahwa inilah barang saya, kan gitu di tukang kargonya. Nah, inilah barangnya, 3 koli ya, 3 potong. Insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan lancar, aman, sehingga segera sampai dengan selamat, tiba dengan segera di kampung halaman, di tanah air. Insyaallah kali ini kita akan menggunakan jasa kargo Muksin. Muksin apa ya namanya, karena di Mekah ini memang cukup banyak sih jasa kargo. Oke kawan-kawan, nanti kalau sudah harinya hari H untuk dikirim, baru kita kembali meliput. Ya oke kawan-kawan, kita sambung kembali. Ini acara kargo-kargoan ya. Inilah 3 koli yang saya kargokan untuk saat ini. Oke kawan-kawan, kita jemput tour leader kargonya di atas sana, dan supaya segera mengangkat barang ini ke markasnya, ke kantor mereka. Oke, jangan di skip kawan-kawan, disaksikan langsung, disaksikan terus, dan terus mendukung channel MNR Kanada ini. Inilah transportasinya kawan-kawan, door to door. Ini kita pakai Muhsin Kargo sekarang kawan-kawan. Oke, petugas kargonya sudah lebih dulu bergerak. Nah, inilah kondisi halaman rumah kita. Masya Allah tabarakallah. Oke kawan-kawan, ikuti terus. Ini ternyata kitab ini kawan-kawan beratnya 27. Masya Allah tabarakallah, ternyata lumayan ya. Ini apa ketinggalan? Di sini ada apa ya, seperti panci gitu mas ya. Kalau kaca sih nggak ada. Panci plastik? Enggak, panci. Penyok aja loh. Iya. Saya punya gitu. Saja tuh gimana pak? Pakai spray kali itu. Masya Allah, ini 25. Ini 25. Ini 27 tadi ya? Ya. Wow. Berapa kilo ini nanti nih? Ini biasanya kalau Muhsin berapa lama baru sampai? Oh iya. Ya mudah-mudahan lancar kan gitu. Bismillah. Wah, ini malah lebih berat ya. 31. Wah, masya Allah tabarakallah. Berapa jadinya itu totalnya? Jadi realnya berapa totalnya jadinya mas? 762. Masya Allah tabarakallah. Lumayan ya. Ya Allah. Ya. Ya. Iya, jadi karena supaya enggak repot-repot ini mas. Kalau pindah-pindah ini susah kalau. Iya, pakai laut kita, pakai laut. Karena saya di luar Jawa agak ini dikit. Ini sedang ditulis. Resepnya ya. Oke mas ya. Ya ala kulli hal kawan-kawan, walaupun kita bayar cukup mahal nggak apa-apa, yang penting selamat barang kita sampai tanah air, sampai kampung halaman dengan segera, aman insyaallah. Oke, kita liput terus kawan-kawan, kita liput terus. Assalamualaikum. Oke, kita temani bapak-bapak ini sampai ke mobilnya.
paket transportasinya yang masya Allah tabarakallah. Nah, ternyata sebelum saya ini banyak ternyata yang ditimbang nih kawan-kawan, cukup banyak ini. Masih ada yang ditimbang lagi mas? Oh ya, siap masya Allah. Oke siap. Saya diminta untuk menunggu di sini, kawan-kawan. Nah ini yang terakhir, ini kotak kitab nih, kardus kitab. Ini tadi kitab tadi berapa kilo ya mas ya? 27, insya Allah. Oke siap. Terima kasih mas. Mudah-mudahan selamat, aman, segera sampai di tanah air, di kampung halaman, di rumah, door to door. Oke, kawan-kawan, insya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan segera sampai di tanah air. Tidak ada kendala apa-apa, aman, lancar, sehingga bisa segera sampai di kampung halaman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, oke kawan-kawan. Tayangan ini sampai di sini dulu karena ini hanya sebagai dokumentasi saja, sebagai catatan kita mengirim barang kali ini. Oke, sampai jumpa kawan-kawan di tayangan ke berikutnya insyaallah. Sampai bertemu kembali dan mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, murah rezeki, barakah. Dan tidak pula kita diberikan beban yang berat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala atau wabah yang dinamakan dengan corona ini. Demikian kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.